Selamat datang kembali di podcast Teh dan Kina. Halo sobat Teh dan Kina. Hari ini saya yang akan mandu. Kenalin, saya Hilman Maulana. Saya juga peneliti di sini. Dan saya bakalan nanya-nanya tentang standar teh di Indonesia itu kayak gimana. Di sini udah ada Pak Iqbal Prawira. Halo. Oke. Nah, kayak gitu Pak Iqbal ya. Jadi bagaimana sih sebenarnya? Kan tadi saya udah bahas ya sedikit apa? Standar teh gitu kan, temanya itu sih sebenarnya. Nah, standar teh di Indonesia sendiri tuh yang saya tahu kan memang udah ada aturannya kayak SNI ya. Nah, itu tuh gimana sih yang ada di Indonesia tuh udah ada teh apa aja gitu yang udah distandarin. Nah, gini Pak Elman, sebelum apa aja yang sudah produk teh yang distandarin, di sini kita harus berdiskusi kenapa sih teh harus distandarkan. Oh iya benar-benar kenapa harus distandarkan, filosofinya itu kenapa harus distandarkan dulu gitu kan. Jadi sebenarnya dengan adanya standar itu adalah untuk menjamin mutu ke tangan konsumen. Oke. Selain itu, produk teh itu memiliki nilai daya saing. Nilai daya saing kayak gimana tuh misalnya? Jadi produk teh kita dengan produk luar negeri ataupun ketika kita harus impor atau impor ya ekspor ya, dong ada yang berlaku impor juga tetap bersama berlaku kan? Juga okay. Dari produk dari luar negeri masuk ke Indonesia itu harus ditetapkan dulu minimum requirement-nya sehingga konsumen bisa mendapatkan produk berkualitas terjamin dan spesifikasinya bagus. Bayangkan kalau hanya sekedar produksi teh aja, sekedar teh, tapi kita tidak tahu standarnya yang digunakan. Ternyata dengan standar yang berlaku di dunia, produk kita lebih rendah atau terlalu bagus. Nah, itu. Jadi tujuan standarisasinya sebenarnya filosofinya seperti itu. Oke. Karena definisi standar itu kan acuan teknis yang disepakati bersama ya secara sederhana ya, kalau secara umum definisinya itu acuan teknis disepakati bersama dan digunakan bersama. Nah gitu. Okay. Nah di Indonesia seperti kembali ke tanya Pak Hilman tadi, kita sudah memiliki beberapa SNI terkait dengan produk teh. Ada juga SNI tentang mesin pengolahan teh hijau pun juga ada SNI-nya. Nah untuk yang produk, kita spesifik produk aja ya. Spesifik produk. Kita ada sekitar at least 9 SNI. Banyak ya? Banyak mas sedikit sih itu? Ya kalau dihitung banyak ya banyak. Kalau dihitung sedikit dengan bandingan Cina ya termasuk sedikit. Pemanding ya? Ya, pemanding ya. Okay, termasuk okay. Sedikit sekali itu Pak Ilwan. Okay. Apa aja tuh tehnya tuh? Nah, kita memiliki SNI-nya tentang teh hitam, teh hijau, ada teh wangi. Kemudian ada teh instan tuh kayak gimana sih? Teh instan itu adalah proses ekstraksi teh yang diekstrak. Kemudian diinstanisasi dengan menjadi bulir-bulir yang berdebu kayak jadi. Okay. Berarti nggak ada ampas gitu ya? Seperti itu. Okay. Ada teh instan, kemudian ada teh celup. Teh celupnya ada teh celup teh hitam dan teh. Itu masing-masing SNI-nya beda? Beda sendiri. Terus teh dalam kemasan. Unikin ada teh dalam kemasan, padahal kita ada itu teh air minum. Teh dalam kemasan atau teh? Teh yang dalam kemas. Tehnya bubuk gitu? Ya apapun jenisnya, teh yang ada dalam kemasan. Okay. Nah ini sangat luas definisinya karena di standarnya tuh teh dalam kemasan untuk semua produk teh hitam apapun jenis tehnya. I see. Kemudian kita punya baru minuman teh dalam kemasan. Ada minuman teh dalam kemasan. Okay. Dan yang uniknya lagi, kita ternyata sudah lama sejak tahun 98 kita mempunyai SNI tentang bubuk teh hijau. Padahal baru boomingnya tuh sekarang ini bubuk teh. Bubuk teh hijau itu daun keringan atau bubuk kayak bubuk yang maca gitu? Iya, seperti maca itu. Green tea powder. Terus sejak tahun 98 itu. Produknya PPTK loh bro. Jangan lupa ya. Sobat Tina. Jadi kita sudah punya produk bubuk teh hijau dari tahun 98 dan baru boomingnya teh hijau di Indonesia kan baru tahun 2000
2019 dan 2020. Iya, 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 iya. Kita sudah punya itu aja. 2015 2017 lah, sorry lah. 17 ya. 17-an ya, ya. Itu benar. Lagi booming yang zaman-zaman kue-kuehan kan, pakai toppingnya ginger powder kayak gitu. Iya, benar. Semua serba ada macam-macam padahal okay. Itu. Nah, di SNI sendiri itu sorry ya dipotong ya. Tadi kan udah lumayan lah sebenarnya di Indonesia sendiri juga standar udah lumayan lah untuk teh ya. Walaupun dibandingkan sama negara lain yang memang variasi tehnya lebih banyak gitu kan. Nah, apa aja sih yang yang ditentukan di SNI tersebut? Kan tadi kan supaya produknya standar, supaya si konsumen juga bisa menerimanya juga baik ya, aman mungkin ya, sehat juga atau apa gitu. Nah, di dalamnya SNI itu yang utama tuh harus ada apa aja sih sebenarnya? Secara umum di standar SNI itu ada dua parameter yang harus kita minimal ada parameternya khususnya produk teh. Pertama parameternya kontaminan. Okay. Parameter pertama itu adalah parameter keamanan. Safety parameter. Yeah. Dan satunya parameter mutu. Nah, parameter mutu itu ada beberapa aspek yang harus ditekankan. Pertama parameter fisiknya. Makanya di situ ditetapkan jenis-jenis grade teh itu apa saja di sini. Di sini parameter mutu itu bagaimana bentuk tehnya itu, appearance-nya. Okay. Fisiknya bagaimana? Itu parameter fisiknya. Kemudian ada parameter kimia. Oh, okay. Mutu kimianya, parameter kimianya yang ditetapkan. Berarti berapa kandungan total polifenol yang ditetapkan oleh teh. Terus kemudian senyawa kadar airnya berapa, kafeinnya berapa, di situ ada parameter kimia. Kemudian ada parameter mikrobiologi. Semua teh sama nggak? SNIS kan tadi sebutin banyak tuh. Si parameter kimia itu sama nggak? Berbeda-beda parameter fisik. Okay. Khususnya di total polifenol ya. Itu yang berbeda-beda kan dengan kayak seperti teh hitam. Oh, di angkanya nanti beda gitu. Beda-beda. Kalau kriterianya? Kriterianya hampir sama, serupa sebenarnya. Oh, serupa. Baik kadar air, moisture content, total abu dan lain-lainnya. Terus ada parameter mikrobiologis. Cemaran gitu bukan? Bukan, itu parameter mikrobiologis. Berarti harapannya berapa standar yang ditetapkan sehingga mikrobiologi yang sifat coliform atau yang merusak itu ada batas maksimal atau batas maksimalnya, maksimalnya. Satunya adalah batas grading. Berdasarkan klasifikasi. Jadi ada teh hitam, itu ada grade 1, itu ada mutu BOPF, apa PF dan lain-lain. Oh iya iya iya. Itu iya, ada iya. Klasifikasinya seperti itu. Itu Sobat Tehkina cari sendiri ya. Ya, cari sendiri ya. Oke. Okay. Nah, kemudian ada parameter lagi yang tadi kontaminan itu. Itu ada kontaminan seperti anorganik. Beda section. Ada. Ya sebenarnya okay. Sama tapi kita klasifikasikan biar lebih mudah. Okay. Karena kalau kita membaca SNI peraturan persyaratan, nah itu aduh banyak. Benar. Itu kadang-kadang yang bikin saya juga kayak gitulah. Maksudnya ini SNI kayak gimana? Karena belum ngerti ya. Banyak juga yang susah ya menerjemahkan SNI seperti apa. Mudah-mudahan bisa dijelaskan lagi. Sorry dipotong ya. Gak lanjutin apa. Lagi. Itu kan tadi berdasarkan klasifikasi, tapi sebenarnya kalau dari SNI-nya itu sendiri dia enggak berklasifikasi kayak gitu. Enggak, ya. Langsung geret itu. Kayak list gitu. Oke. Kalau kita enggak mau ambil, gimana ini? Nanti kita kotak-kotakkan seperti itu. Oke. Jadi sekarang kita klasifikasi kontaminan tadi ya. Kontaminan ada anorganik dan organik. Okay. Di mana yang anorganik seperti cemaran besi, cemaran ya logam-logam itu, trace mineral dan lain-lainnya. Sedangkan yang organik itu seperti cemaran seperti pestisida, biopestisida, ya. Yang kayak PAH terus antraflora dan lain-lain. Itu yang di cemaran organiknya seperti itu, Pak Ilman. Jadi itu kita melihat produk SNI, kalau kita membedah SNI teh itu biar gak bingung. Persyaratan mutu teh banyak kita, makanya kita kotak-kotakkan seperti itu supaya lebih mempermudah kita. Oke. Nah, kan tadi buat standarisasi buat ke konsumen juga. Kalau buat produksinya sendiri, ya? Buat produsennya sendiri itu sebesar apa sih sebetulnya? Nah. Apakah nanti kan, sorry, bisa aja kan, nggak usah memenuhi SNI, kita jual online. Kebayang gak sih maksudnya? Ya. Kebayang gak sih maksudnya? Jadi sepenting apa sih sebetulnya buat produsen, buat konsumen, sama ya, ya secara mungkin kalau SNI disebut dibuat sama negara berarti apa pemerintah atau apa sih disebutnya? Ya,
yang buat SN itu Badan Standarisasi Nasional. Ah ya oke oke yang buatnya Badan Standarisasi Nasional. Kayak gitu. Mereka mengeluarkannya mulai tim teknis dan khusus akhirnya akhirnya dikeluarkan lah. Itu prosesnya panjang, saya juga belum detail situ. Tapi untuk produsen sebenarnya itu tadi yang seperti yang saya utarakan di sebelumnya bahwa dengan adanya standar sebenarnya itu membuat konsumen itu yakin, tentrem. Oh, tentrem ya. Tentrem gitu. Bayangkan jika kita ada produk ABCDE gitu ya, yang di sini ada SNI-nya, ada standarisasinya. Ini walaupun bagus tapi belum terstandar atau belum memiliki apapun, orang akan ragu gitu loh. Ya, oke. Okay. Sorry, sorry, gue potong lagi. Maaf, saya potong lagi ya. Buat produsen ya, jadinya kalau ketika ada standar SNI itu tujuannya sebenarnya dia itu supaya produknya miliki daya saing. Oke. Okay. Dan pastinya menjamin konsumennya yakin dengan produk yang kita keluarkan, seperti itu sih. Kalau produsennya bukan nakal mungkin ya, artinya gini. Kalau tadi disebutkan memang seperti itu ya. Nah, produsen di Indonesia udah ada SNI. Produsennya itu mengatasnamakan standar nasionalnya, standar nasional tempat dia misalnya impor tehnya gitu. Itu masih bisa berlaku nggak sih? Dan SNI itu biasanya harus dipenuhi ketika kita mau mengajukan apa sih biasanya? Nah, menariknya untuk SNI teh itu sifatnya bukan kewajiban. Oke. Okay. Masih sukarela. Jadi tidak mengikat gitu ya. Jadi produknya mau ada SNI-nya atau enggak itu bebas. Karena sifatnya tidak mengikat. Oke. Tapi mungkin ada suatu hal yang harus dipenuhi ya, kalau jika produk teh itu mau beredar di pasaran atau dan lain-lain, mungkin mereka harus memenuhi aspek-aspek legal, keamanan pangan dan lain-lainnya atau ke konsumen lainnya, itu beda cerita gitu ya. Oh, beda cerita. Beda cerita karena ada tahap sertifikasi ya istilahnya ya. Iya, itu maksud saya itu ke sana. Tahap sertifikasi karena ada tahap sertifikasi di mana sebuah produk sudah memenuhi aspek minimum requirement-nya itu dan diakui. Oh, gitu ya. Jadi kalau standar berarti dia nanti akan dikeluarkan sertifikasi bahwa produk ini sudah sesuai SNI. Nah, nanti ada sertifikasi lain sehingga produknya itu bisa beredar lebih luas ya. Kan banyak. Iya, untuk menjamin mutu konsumen itu ya minimal dia harus punya izin produksi. Iya itu. BPOM atau BPOM. Apa banyak lagi. Nah, biasanya PIRT lah kalau. Oke, paling kecil PIRT gitu misalnya. Itu harus ada menanya berarti rada keluar sedikit ya, tapi masih nyambung sedikit. Itu mereka biasanya patokannya buat ngasih sertifikat itu SNI atau apa sih? Nah, kalau itu peraturannya beda-beda ya. Kalau seperti BPOM secara detail itu saya juga belum, tapi secara garis besar BPOM itu lebih ke cara pengolahannya. Keamanan? Cara pengolahan makanan yang baik dan benarnya itu bagaimana terpenuhi aspek-aspek GMP-nya, bagaimana kondisi bangunannya, terus kebersihannya dan lain-lainnya itu seperti di situ aspek GMP dan SSOP-nya itu di contohnya di BPOM ya secara garis besarnya itu seperti itu. Ketika ada sertifikasi SNI itu mereka lebih ke aspek ke kayak HACCP gitu ya, atau HACCP gitu ya, ada keamanan pangannya ya, maka apakah produk itu diproses dan diproduksi sehingga aman untuk dikonsumsi, itu keamanan pangan. Terus ada mungkin ISO sistem jaminan mutu pangan ya, atau ISO 22000 ya, itu jadi banyak syaratnya sebenarnya kalau buat sertifikasi. Tapi ketika produk ketika mau dipasarkan pun secara resmi ataupun itu ketika di pasaran pindah saing mau nggak mau ya harus tersertifikasi minimal keamanan pangannya dan lain-lainnya yang itu, meskipun produknya itu secara SNI mungkin bonus ya apakah terpenuhi apa enggak. Oh gitu. Kalau kita cek di SNI tentang BSN itu mungkin untuk produk minuman teh dalam kemasan yang hanya ada berapa produsen yang sudah ada SNI-nya itu. Oke, yang dan memenuhi gitu. Belum. Tapi kalau memenuhi aspek lainnya seperti BPOM dan lainnya ya sudah bisa kita cek di situsnya BPOM bahwa produk namanya produk X teh celup gitu ya. Kita cek BPOM ada nomor BPOM-nya berarti dia sudah memenuhi aspek-aspek produksi yang benar dan minimal keamanannya tuh keamanan udah oke lah ya. Kalau udah masuk ke sertifikasi yang dikeluarin BPOM gitu benar ya. Benar sekali. Oke deh gitu aja Sobat Teh dan Kina. Mungkin
Pak Iqbal tentang SNI sendiri ada yang mau disampaikan nggak? Misalnya gini, konsumen atau produsen misalnya sebisa mungkin harus bisa memenuhi SNI karena bla 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 apa gitu. Saya kurang ngerti kira-kira kayak gitu. Sebagai penutup deh. Apa ya? Sebagai penutup sih sederhana aja. Jadilah konsumen yang cerdas untuk memilih teh. Memilih teh. Teh aja berarti ya? Oh iya, teh. Kita kan sobat teh dan kina ya. Memilih teh dan jangan lupa konsumsi teh yang berkualitas. Itu. Oh, oke, terima kasih. Dan jika ragu tentang teh kualitas, jangan ragu, datanglah ke PPTK Gambung. Kami memiliki produk teh yang berkualitas. Oke, terima kasih banyak Pak Iqbal atas waktunya. Sama-sama Pak Ilman. Segitu saja sobat podcastnya Teh dan Kina yang bisa diceritakan nih. Mudah-mudahan masih banyak pertanyaan lagi. Kalau masih penasaran boleh komentar juga di kolom di bawah nanti. Jangan lupa juga subscribe yang baru nonton. Terus juga kalau lu suka dengan video ini boleh di-share ke siapa aja. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.